Halo guys, kembali lagi sama gue Barista Story. Gue bakal bikin hot mocha kali ini. Kita ikutin tutorialnya ya. Nanti saya kasih tahu untuk resep-resep hot mocha. Ini bakal gue larutin dulu nih buat hot mocha biar coklatnya itu larut. Kalau hot mocha itu dia nggak terlalu pahit, biar lebih balance aja kita tambahin gula dikit aja. Paling kita pakainya 3 mili, jangan terlalu banyak. Kita aduk dulu sampai larut ya. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah ya. Nanti kalian bisa request, nanti gue bakal buatin kopi-kopi yang spesial buat nemenin hari-hari kalian. Oh iya guys, gue mau ngasih tahu juga kalau kalian di sini ada yang suka kopi, kalau nggak kopi, ibaratnya kalian punya usaha kopi, kita juga menyediakan jual cup. Cup kita ini dia buat sendiri, keramik. Kita juga jual-jual alat-alat kopi model P60 untuk yang manualnya, kita juga jual. Kalau kalian minat, bisa request aja untuk gelas-gelas kayak gimana aja yang volumenya yang 45 mili terus dan sebagainya. Kalian bisa request aja kalau kalian mau pesan. Kalau untuk gelas-gelas apa aja sesuai kebutuhan, kita bisa menerima orderan juga. Oke, ini saya bakal puring dulu untuk hot mochanya. Perpaduan coklat, espresso sama susu. Kalau kita di sini pakainya susunya itu bukan susu Grandville. Kita di sini pakainya Mill Lab dari luar negeri. Oke.
gue di sini pakainya susunya yang ini, Milab. Jadi gue enggak pakai Grandpil. Biar beda dari yang lain. Kita pakai ini untuk susunya sekitaran 100 lebih lah, kurang lebih 100. Kalian bisa lihat hasilnya. Oke deh. Ini bentuknya swan. Udahlah, segitu aja ya, bro. Gue mau pamit sebelum nutup video ini. Nanti gue bakal lanjut lagi. Kalian komen aja di bawah ini, cocoknya gue buat apa untuk channel ini. Thank you guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen, like, bagikan ke teman-teman kalian ya. Thank you, terima kasih.